Ya, sore hari ini ada latihan seru bolon, pemanasan untuk pertandingan internasional yang diadakan di Pulau Samosir. Ya, di seberang sana ada Pulau Si Badang. Ini membuat arus ombak tidak terlalu kencang, tidak terlalu kencang di muara karena ada penghalang ombak, yaitu Pulau Si Badang. Itu makanya latihan seru bolon sangat cocok sekali dilakukan di Pantai Muara. Ya, seru bolon dengan kecepatan 60 km per jam sebentar lagi akan terhalang oleh pohon. Ya, sudah berlalu. Demikianlah latihan sehari-hari para atlet seru bolon dari Tapanuli Utara. Ya, di sana ada seperti liputan yang pertama, yang kemarin ada Tugu keturunan Siregar, itu dia penampakannya. Wow, sangat tinggi sekali. Ya, Pulau Si Badang sendiri dihuni oleh 3 desa. Demikian liputan dari Si Badang. Sebelumnya di sana ada Si Pincur. Ya, Si Pincur. Salam.